Halo guys, kembali di channel JND. Di video kali ini saya akan merangkum alcerita film Spider-Man Far From Home yang dirilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh John Watt dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter Parker atau Spider-Man, Samuel Jackson sebagai Nick Fury, Jake Gyllenhaal sebagai Queen Beck atau Mysterio, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah lanjutan dari film Spider-Man Homecoming dan Avengers Endgame. Dan gak usah lama-lama, mari kita simak alceritanya. Film ini dimulai saat Nick Fury dan Maria Hill datang ke Meksiko, tepatnya di Ixtenco, untuk menyelidiki kehancuran di desa Warumulia yang disebabkan oleh badai pasir. Menurut saksi warga bernama Udil, badai tersebut mempunyai wajah. Dan benar saja, badai tersebut tiba-tiba muncul di belakang Nick. Setelah itu, datanglah seorang pria berjubah yang akan menyerang badai tersebut. Dan film pun berakhir. Tapi bohong. Kita ke Betty Brant dan Jason Lonello yang sedang menyiarkan berita duka di sekolahannya, Midtown. Mereka memberi berita dengan memutar memorial yang didedikasikan untuk Iron Man, Captain America, Black Widow, dan Vision. Betty juga mengungkapkan bahwa setelah kejadian blip, teman sekelasnya yang lebih muda malah kembali dengan tubuh 5 tahun lebih tua secara fisik. Contohnya siswa bernama Brad Davis. Dan blip sendiri adalah kejadian setelah Hulk berhasil mengembalikan setengah populasi yang hilang. Di sisi lain, Peter Parker berdiskusi dengan sahabatnya, yaitu Ned, di mana Peter ini berencana untuk mendekati dan mengungkapkan perasaannya ke Michael Jonas atau MJ saat studi tour ke Eropa nanti. Malam harinya, Peter menghadiri acara penggalangan dana sebagai Spider-Man dan ditemani oleh Bibi Mai. Setelah itu, mereka kembali ke belakang panggung dan bertemu dengan Happy Hogan. Di mana Happy ini memberitahu Peter bahwa Nick Fury akan menghubunginya. Namun saat Nick menelpon Peter, Peter malah mengabaikannya. Kemudian ia menemui para wartawan untuk melakukan sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab, Peter kewalahan saat diberi pertanyaan apakah ia akan menjadi The Next Iron Man atau akan berperan yang paling penting di antara para Avenger. Mendengar pertanyaan tersebut, Peter pun memutuskan untuk pergi karena ia belum siap untuk menggantikan Iron Man. Hari pemberangkatan studi tour ke Eropa pun tiba. Bibi Mai menyuruh Peter untuk membawa kostum Spider-Man-nya untuk berjaga-jaga. Namun Peter menolak karena ia hanya ingin menikmati liburannya tanpa ikut campur masalah. Selama liburannya, Peter dan murid-murid lain dipandu oleh Mr. Harrington dan Mr. Dale. Flash Thompson juga ikut dalam liburan. Ia sekarang ngefans dengan Spider-Man, namun ia masih tetap membuli Peter, padahal Peterlah Spider-Man-nya. Di dalam perjalanan menaiki pesawat, Peter meminta Ned untuk membantunya agar ia bisa duduk bareng MJ. Namun saat Ned melakukannya, Peter malah berakhir duduk bersama Mr. Harrington. Sementara Ned duduk di sebelah Betty. Dan MJ duduk dengan Brad yang merupakan saingan Peter, di mana Brad ini juga menyukai MJ. Sesampainya di Bandara Phoenix, Italia, Peter mendapati Brad lebih akrab dengan MJ. Dan Ned sekarang menjadi pacar Betty, di mana mereka ini baru jadian saat di pesawat. Saat sedang melakukan pengecekan di bandara, Peter terkejut karena di dalam kopernya terdapat kostum Spider-Man yang sengaja dimasukkan oleh Bibi Mai. Untungnya si pengecek tak tahu bahwa kostum tersebut kostum Spider-Man. Setelah mereka meninggalkan barang-barangnya di hotel, para murid menghabiskan waktunya untuk berkeliling kota. Sementara Peter diam-diam pergi ke toko aksesoris untuk membeli sebuah kalung dahlia hitam yang nantinya akan diberikan ke MJ. Setelah itu, Peter bertemu dengan MJ. Di sini Peter tak langsung mengungkapkan perasaannya karena momen di sekelilingnya kurang pas. Saat itu juga, air sungai tiba-tiba merentem, kemudian naik dan berubah menjadi elemental monster air. Monster tersebut langsung menyerang kota, dan tak lama kemudian,
Mysterio datang lalu melawan monster tersebut. Sementara Peter yang meninggalkan kostumnya di hotel terpaksa harus memakai topeng mainan untuk tetap menyembunyikan identitasnya. Kemudian ia membantu Mysterio melawan monster tersebut. Dalam pertempuran, Mysterio berhasil mengalahkan monster air dengan belahnya dan saat itulah Mysterio mulai terkenal sebagai pahlawan super. Malam harinya, saat di hotel, Peter dan Nate kembali ke kamarnya. Namun saat itu juga, Nate dibius oleh Nick Fury yang dari tadi temingkring di bangku. Nick mengungkapkan kekesalannya kepada Peter karena Peter sulit untuk dihubungi. Tujuan Nick menghubungi Peter yaitu untuk ke Eropa dan kebetulan sekali Peter malah kesini. Setelah itu, Nick membawa Peter keluar dari hotel serta menyuruh memakai kostumnya. Kemudian, Nick memberikan sebuah kacamata milik Tony yang memang diwariskan untuk Peter Parker. Mereka sampai di sebuah ruang bawah tanah, di mana Peter ini dipertemukan kembali dengan Mysterio yang mempunyai nama Quentin Beck. Beck mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari salah satu planet di galaksi yang mirip dengan bumi, dan monster elemental sebelumnya juga berasal dari sana. Beck mengklaim kalau elemental yang muncul di beberapa kota akibat dari terjadinya blip. Elemental tersebut terdiri dari angin, air, bumi, dan api. Dan sekarang tinggal satu elemental yang belum dikalahkan yaitu api. Di mana elemental apilah yang mengakibatkan planet serta keluarga Beck hancur. Nick meminta Peter untuk membantu Mysterio melawan elemental api yang akan muncul di Kabupaten Praha. Namun Peter menolak karena menurutnya ia tak mampu melawan monster tersebut. Nick pun menurutinya dan menyuruh Dimitri untuk mengantar Peter kembali ke hotel. Thank you, Mr. Fury. Hi, ma'am. Yeah. We're going to Prague, huh? Tour company called, they upgraded us. Pagi harinya, Nick Fury berhasil membajak liburan Peter dengan menyuruh Dimitri berpura-pura menjadi supir bus wisata, di mana Peter dan teman-temannya akan dibawa ke Kabupaten Praha. Di tengah perjalanan, Peter memakai kacamata pemberian Tony dan membaca sebuah surat yang ternyata aktivasi kacamata berteknologi Edith. Augmented Reality Security and Edith stands for... Metro dan toilet, 10 minutes! Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berhenti di sebuah rest area. Di sini, Dimitri menuntun Peter untuk masuk ke sebuah ruangan. Setelah masuk, Peter bertemu dengan agen wanita suruhan Nick. Agen tersebut memberi kostum tahan panas untuk Peter sebagai penyamaran. Saat Peter ingin memakainya, Brad datang dan langsung mengambil foto Peter yang sedang tak memakai celana. Peter pun segera mengejar Brad, lalu menyuruhnya untuk menghapus foto tersebut. Namun Brad menolak karena ia akan memperlihatkannya kepada MG. Hal tersebut dapat menjauhkan MG dari Peter. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Peter menggunakan Edith untuk membantunya menghapus foto yang dimiliki Brad. Peter memberitahu Edith bahwa Bradlah sasarannya. Namun Edith malah meluncurkan drone untuk menyerang Brad. Untungnya, Peter dengan sigap mengalihkan pandangan teman-temannya lalu menghentikan drone yang akan menyerang Brad. Setelah itu, Peter menjelaskan yang sebenarnya kepada Edith. Alhasil, Edith pun berhasil menghapus foto Peter yang berada di handphone Brad. Mereka akhirnya sampai di Praha dan menginap di sebuah hotel mewah. Di dalam hotel, Peter secara tiba-tiba berada di sebuah ruangan bersama Nick, Mysterio, dan agen yang lain. Peter pun akhirnya mau membantu Mysterio melawan elemental api yang akan muncul di karnaval. Namun sebelumnya, ia harus membuat teman-temannya keluar dari karnaval. Peter pun kembali ke hotel dan mendapati Mr. Harrington tiba-tiba menyampaikan kalau mereka mendapatkan tiket gratis ke pertunjukan opera musik dan merusak rencana mereka untuk ke karnaval. Sesampainya di opera mini, Peter berpas-pasan dengan MG, di mana MG ini meminta Peter untuk duduk di sebelahnya.
Namun Peter menolak karena ia ada tugas bersama Mysterio. Di saat Peter pergi, MJ memutuskan untuk mengejar Peter. Sementara Betty yang melihat MJ keluar mengajak Ned untuk pergi ke karnaval. Peter sudah memakai kostum hitamnya dan mengawasi pergerakan di karnaval. Dan saat itulah muncul elemental api dan mulai membuat para pengunjung panik bahagia. Sementara Ned dan Betty terjebak di sebuah wahana. Peter dan Mysterio kemudian bersatu melawan elemental api serta berusaha menjauhkannya dari benda logam karena logam dapat membuat elemental api menjadi lebih kuat dan besar. Dalam perlawanannya, Peter menggunakan jaring untuk menahan elemental agar tak menyerang Ned dan Betty. Namun jaring Peter malah mengenai sebuah benda dan tak sengaja terlempar ke arah MJ. Untuk mengalahkan elemental api, Mysterio menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan elemental. Dan akhirnya Mysterio pun berhasil. Setelah itu, Peter memastikan Mysterio baik-baik saja. Kemudian, Nick datang lalu mengajak Peter ikut ke markas di Berlin. Nick memilih Spider-Man karena mengingat Tony memilih Peter sebagai anggota Avenger. Setelah kejadian tersebut, Mysterio atau Beck mengajak Peter ngombe wedang di sebuah warung. Di sini, Peter mengungkapkan tujuannya datang ke sini hanyalah untuk liburan dan mengungkapkan perasaannya ke MJ. Namun semuanya gagal setelah adanya tugas. Peter pun capek atas semuanya. Akhirnya, Peter memberikan ide kepada Beck untuk menggantikan Spider-Man sebagai anggota Avenger. Peter juga mengaku bahwa dirinya terlalu muda dan tak begitu kuat untuk menggantikan Iron Man. Edith? Hello, Peter. I'd like to transfer your control over to... Any transfer will require confirmation. Confirmation. Confirm. Setelah memberikan edit, Peter pun pergi untuk kembali ke hotel. Dan plot twistnya, ternyata Beck adalah musuh di balik semua ini. Ia menggunakan teknologi holographic buatannya yang pernah direview oleh Tony Stark saat di awal film Captain America Civil War. Beck dipecat dari Stark Industry karena menurut Tony hologramnya tak berguna. Hal itulah yang membuat Beck sangat marah dengan Tony. Dan sekarang, Beck bekerja sama dengan mantan karyawan Stark Industry untuk membuat bencana elemental api yang dirancang menggunakan drone hologram. Serta membuat hologram pahlawan super yaitu Mysterio yang akan menggantikan Iron Man maupun Spider-Man. Karena Beck sudah mendapatkan edit yang bisa mengakses drone tempur, ia akan menggunakan drone tersebut untuk membuat kerusakan dan bencana yang lebih besar lagi. We on schedule? Hey. I want to do something. Yes, like you want to go? Yes, in 5 minutes. Di sisi lain, Peter berhasil mengajak MJ untuk pergi jalan-jalan. Di tengah obrolannya, Peter memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya ke MJ. Namun MJ memotong ucapan Peter dan bilang kalau ia tahu Peter adalah Spider-Man. Peter pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Spider-Man. Kemudian MJ menunjukkan benda yang ia temui dari elemental api. Dan tak sengaja, benda tersebut munculkan hologram Mysterio sedang melawan elemental badai. Dari sinilah mereka tahu bahwa Beck adalah dalang dari kekacauan sebelumnya. Peter pun memutuskan untuk memberitahu Nick dan mengaku kepada MJ bahwa dirinya memang Spider-Man. Sementara Beck dan krunya melakukan persiapan untuk serangan selanjutnya. Akan tetapi, di sini Beck menemukan bahwa salah satu proyektornya hilang. Ia pun mencari keberadaan proyektor tersebut dan mengetahui bahwa Peter dan MJ lah yang menemukannya. Beck langsung panik, kemudian ia berencana untuk membunuh Peter. Keesokan harinya, Peter menemui Nick dan Mary Hill di markas Berlin, lalu menceritakan kebohongan tentang Beck. Namun ternyata Beck sudah berada di sini dan berhasil memanipulasi ilusi pandangan Peter. Peter terus terjatuh dalam ilusi holografis dan menghadapi traumanya. Look at yourself. Wetsuit.
Ilusi tersebut hilang saat Nick datang lalu menembak Beck. Kemudian Nick mengatakan bahwa ia sudah tahu kebohongan Beck dari MG, Nate, dan Betty. Akan tetapi Peter masih berada di ilusi Beck. Beck mengancam Peter akan membunuh teman-temannya jika Peter ikut campur urusan Beck. Beck terus memojokkan Peter hingga Peter terjatuh ke rel dan tertabrak kereta. Untung saja Peter masih hidup, namun keadaannya sangat memprihatinkan. Peter masuk ke dalam gerbong, kemudian pingsan. Peter tersadar dari pingsannya di sebuah sel penjara di Belanda. Peter pun langsung keluar dari sel, lalu meminjam telepon pedagang untuk menelepon Happy Hogan. Setelah itu, Peter pergi ke sebuah taman. Kemudian Happy datang dengan mengendari pesawat. Di dalam pesawat, Peter menceritakan semuanya serta menyesal karena sudah memberi edit kepada Beck. Happy pun meyakinkan Peter kalau Tony memilihnya sebagai penerus Iron Man karena suatu alasan. Dan Spider-Man lah pahlawan yang Tony butuhkan. Peter pun bangkit untuk melawan Beck. Untuk mengetahui keberadaannya, Peter melihat postingan Flash di mana Flash ini baru tiba di London. Happy pun menyetir pesawatnya ke London, sementara Peter merakit kostum barunya menggunakan teknologi Stark. Di sisi lain, teman-teman Peter menaiki bis wisata untuk berkeliling London. Namun sayangnya, sang supir adalah salah satu dari kru Beck dan sengaja membawa rombongan ke jembatan menara. Sementara Beck sudah bersiap meluncurkan ribuan drone untuk membuat elemental badai serta kehancuran di jembatan menara. Peter memakai kostum barunya, kemudian ia terjun ke bawah lalu masuk ke dalam Storm Elemental, lalu memulai membongkar ilusi ciptaan Beck. Sedangkan Happy menghubungi Nick untuk memberi kode bahwa tampilan bisa menipu. Nick pun masih bingung dengan kode Happy, maka dari itu Nick memilih untuk tetap memantau dan menyuruh Maria Hill untuk berjaga di atas gedung. Saat itu juga, drone Aidit akan menebak Nick. Untungnya, Mary Hill dengan sigap menghancurkan drone-nya lebih dulu. Selagi Peter melawan ilusi Beck, Happy Hogan menemui teman-teman Peter dan mengajaknya ke pesawat. Namun saat akan kembali pesawat, Beck lebih dulu menghancurkan pesawatnya. Kemudian, mereka pergi ke sebuah museum untuk berlindung dari drone yang mencoba mengejarnya. MG memutuskan untuk menyerang drone yang dikendalikan Beck. Dan dengan dibantu Betty, akhirnya MG berhasil menghancurkan satu drone-nya. Peter berhasil merusak ilusi Storm Elemental. Beck pun memutuskan untuk mematikan ilusinya, lalu mulai menyerang Peter dengan drone. Peter berhasil menghancurkan beberapa drone, namun ia terlempar ke sungai saat terkena gelombang dari salah satu drone. Peter bangkit kembali untuk melempar inti daya drone ke gerombolan drone. Setelah itu, Peter menemui Beck di sebuah lorong. Namun di sini, Beck kembali menyalakan ilusi. Peter pun tak mau jatuh kedua kalinya. Ia menggunakan spider sense-nya untuk melawan ilusi Beck. Dan akhirnya Peter pun berhasil, serta membuat Beck tertembak. Di saat Peter akan mengambil edit dari Beck, Beck kembali menggunakan ilusinya. Namun Beck gagal dan meninggal karena terkena tembakan sendiri. Setelah itu, Peter menonaktifkan semua drone lalu mengembalikannya ke satelit Star. Peter menemui MG di jembatan. MG mendapatkan kalung milik Peter dari Happy. Kemudian mereka saling mengungkapkan perasaannya dan bertukar air liur. Sementara Nick berusaha untuk menemui Peter. Akan tapi Nick dihentikan oleh Happy karena tak mau mengganggu Peter dan MG. Peter dan teman-temannya kembali ke New York.
dan mendapati bahwa Ned sudah putus dengan Betty. Sesampainya di rumah, Peter membahas hubungan antara Bibi Mai dan Happy yang semakin dekat. Namun keduanya malah memiliki persepsi masing-masing. Setelah itu, Peter pergi untuk mengajak MJ berkeliling kota sambil graungan. Di adegan pasca kredit, Peter menurunkan MJ di pusat kota. Namun ia malah menemukan siaran berita yang menampilkan rekaman sebelum Beck meninggal, yang berisi sebuah kebohongan kalau Spider-Man lah yang menyebabkan ribuan drone menyerang London. Beck juga menyebarkan orang di balik kostum Spider-Man adalah Peter Parker, yang membuat warga New York tak menyangka pahlawan mereka menempatkan diri di posisi yang salah. Di akhir kredit menampilkan Skrull, Talos, dan istrinya yang ternyata menyamar sebagai Nick Fury dan Merehill. Mereka sengaja ditugaskan Nick Fury untuk memberikan edit ke Peter. Kemudian Talos menceritakan kejadian sebelumnya ke Nick yang asli, yang ternyata sedang santai-santai di sebuah markas besar, lalu menyuruh para Skrull untuk bekerja. Dan film pun berakhir. Oke, itulah Aljuta film Spider-Man Far From Home. Semoga kalian terhibur dengan Aljuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, manusia terkuat adalah ketika manusia jogging di siang hari dan sanggup berpuasa sampai maghrib. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.